Pemirsa, di masa penerapan PPKM level 4, aktivitas perekonomian masyarakat menjadi terhambat lantaran banyaknya kegiatan yang dibatasi. Untuk meringankan beban masyarakat, personil TNI Polri turun ke jalan untuk membagikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat yang terdampak. Sejumlah personil gabungan TNI Polri turun ke jalan membagikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada pedagang kaki lima yang terdampak pemberlakuan PPKM level 4 di wilayah Kota Cimahi pada Jumat malam. Dalam kegiatan tersebut, TNI Polri di Kota Cimahi menyiapkan sebanyak 100 paket beras dan sembako ditambah vitamin yang akan disalurkan kepada para pedagang. Para personil pun memberikan kelonggaran untuk para pedagang beroperasi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, serta wajib mengikuti aturan dan menjalankan prokes, serta tidak diperbolehkan melayani makan di tempat atau hanya dibungkus. Dengan adanya bantuan sosial tersebut, para pedagang merasa terbantu mengingat penghasilan selama pemberlakuan PPKM level 4 mengalami penurunan setiap harinya. Selain itu, para pedagang berharap PPKM segera selesai. Paling seminggu. Habis ya. Kita berpengaruh lah, namanya PPKM lah, bukan kayak penjualan biasa gitu. Kadang ada yang beli, kadang enggak. Karena mas, turun drastis 50%. Ya. Jadi katanya bantuan ini sangat berarti. Diketahui Kota Cimahi masuk ke daerah yang melaksanakan PPKM level 4 sesuai arahan pemerintah pusat. Namun untuk kebijakan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.